Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan channel kami Inyong Jos Gandos. Untuk kali ini kita mau mereview, mengetes mesin ya. Ini model terbaru ya. Model terbaru, model new spot multifungsi guys. Ini kita mau mencoba, kita mau tes dan kita mau mereview. Perlu diingat, ini produk terbaru kami ya, mesin kecil minimalis ekonomis yang tentunya banyak manfaatnya ya, yang tentunya banyak gunanya ya, serbaguna. Begitu guys ya. Nah, kita akan mereview, kita akan mulai. Jangan lupa guys, jangan lupa teman-teman semua yang belum subscribe, subscribe, like dan share ya, biar kami tetap semangat untuk membuat konten-konten terbaru, punya kreativitas, inisiatif terbaru. Oke, kita mulai ya guys. Hasilnya ketebon ya, untuk ketebon jagung seperti ini hasilnya, cukup lumayan ya. Oke, kita akan menyerap untuk ini kan khusus untuk kambing. Bagaimana cara kalau untuk unggas, kita juga akan ngetes biar hasilnya lembut, biar tahu caranya ya. Oke, kalau untuk unggas kita taruhnya di sini ya, dari atas untuk unggas. Lembut. Lewatnya sini ya, lewat atas, lewat atas ya. Kalau bolong hasilnya seperti ini ya, lembut. Nah, kalau pengen mau lembut lagi bisa nanti kita kasih tahu caranya. Ini kan udah lembut, kalau pengen seperti super lembut, nanti akan saya tunjukkan cara bagaimana ya, nanti kita langsung lanjutkan ya. Oke, kita mulai, kita langsung. Kalau pengen lembut kita pakai saringan ini ya, kita pakai saringan yang terbesar. Karena kita ada beberapa saringan ya, untuk jagung giling sama
yang ini untuk pelembut lagi. Oke, kita mulai guys. Kita ini buka ya, kita buka dalamnya. Gantungnya lepas. Ini dalamnya seperti ini ya. Kita akan mencoba untuk mereview lebih lembut lagi. Kasih saringan. Ini mesin multifungsi ya, mesin ajaib ya. Haha, ada duanya di dunia, guys. Saya tanya gede anak. Pandi ngomong sekarang di kepile. Oke, mulai. Kita mencoba ya, yang lebih lembut. Ini digiling lagi. Ini caranya seperti ini. Oke, super lembut. Ini kalau pengen lembut ya, saya mulai ini ya. Jagung. Kalau ini car kompres. Itu pada mempel atau basah ya. Ganjel lah, sayang ganjel. Sorry. Oke, gitu ya. Intinya seperti itu. Ini nanti kita maksimalkan ya. Untuk hasilnya seperti ini, kita maksimalkan. Ini perlu, karena masih belum rapat ya. Karena ini baru dicoba. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Rendaku. Dan untuk semuanya teman-teman ya, selalu tonton video kami karena kita selalu buat inovasi dan kreativitas terbaru. Dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.